Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Sudah waktunya kita beraksi. Mereka semua pada tidur kayak bayi. Biar ada gempa bumi sedahsyat apapun, mereka nggak mungkin bisa bangun-bangun. Selama ajian pengantar tidur kita mempengaruhi mereka. Nah terus kita gasak itu barang-barang yang ada di dalam. Tidak. Betul. Ingat, amal lulu pada. Bawa sebiji barang, biar kata sebatang korek api. Benar, Bang. Iya. Itu syaratnya supaya kita tidak ketangkep. Tapi sih, Bang, kalau bisa, kita garuk ini semua barang supaya kita kayak mendadak. Asik. Mama,
Lala. Lala. Ibu Peri. Kalau dibangunin sih, Ibu Peri. Ibu Peri minta kamu turun ke bawah sekarang. Karena ada yang gak beres di rumah ini. Gak beres? Cepat. Yang berisik. Kamu jangan takut sayang, Ibu Peri akan beri pelajaran mereka. Ibu Peri sudah berjanji akan selalu berusaha untuk membantu Lala. Kasih Ibu Peri. Bom-bom. Polisi aja. Gak usah lah, Pak. Nanti urusannya malah makin panjang. Lagian gak ada yang hilang, kan? Panut. Ya, Pak. Apa kamu sudah periksa semuanya? Ada barang yang hilang gak? Sudah, Pak. Saya periksa dua kali dan kayaknya tidak ada barang yang hilang. Kayaknya gak sempat bawa apa-apa malingnya, Pak. Syukurlah kalau begitu. Lala, Bom-Bom, mendingan sekarang kalian tidur aja dulu. Nanti besok bisa bangun kesiangan lagi, ya? Ya, Pak. Kamu kerjanya apa aja sih, Panut? Maaf, Nyonya. Saya ketiduran. Kayak kesirep gitu. Alasan. Sekali lagi ada kejadian begini, kamu saya pecat. Udah lama. Mendingan sekarang kita tidur. Ya. Panut. Lain kali jaganya lebih hati-hati lagi ya. Jangan sampai kecolongan. Baik, Pak. Tukul, Lijah. Kalian juga waspada ya. Iya, Pak. Iya, Tuan. Ya udah. Gembel, enak-enak tidur jadi bangun. Yeay, si Ijah. Masih untung tuh maling kagak nyulik lu. Kul, lagian siapa kuat ngangkat segede gini? Kayak gajah bengkak. Panut, dia mah bukan gajah bengkak, karung beras. Lu bisa aja, Kul. Ngajar lu, samain gua kayak karung beras.
gua nggak bangun, udah semua barang-barang di rumah gua sama maling. Terus malingnya lo apain, Bom? Malingnya gua tendangin pantatnya. Bes, bes. Terus mukanya gua ajarin satu-satu. Yeah, cheers, yeah, cheers. Yeah. Weh, pada kabur semua deh. Eh, lu pada nggak percaya sama cerita gua? Gua nggak dengar. Eh, cerita gua ini bener, men. Kalau lu pada nggak percaya, tanya aja Lala. Kita pada sih bukan nggak percaya, Bom. Cuma kalau ditraktir makan pangsit, kita sih percaya juga, Bom. Mau nggak? Iya nggak, teman-teman? Bom, perut kita pada lapar nih, Bom. Tuh. Lu kan nggak rugi, Bom, kalau ngeraktir kita-kita orang. Iya, Bom. Abis makan pangsit, lu lanjutin deh cerita lo. Otomatis kita semua percaya, ya nggak? Oke. Oke deh. Gue yang ngebosin kalian. Tapi nanti abis makan pangsit, lu pada harus denger cerita gue, oke? Oke. Gitu dong. Ayo. Lah, emangnya rumah kamu semalam kemalingan ya? Iya, kan aku sempat dibekap dan aku mau disakitin. Tapi kamu gak apa-apa kan, Lak? Ya, alhamdulillah aku masih tertolong. Maling-malingnya pada kabur, mereka lari ketakutan. Lari ketakutan, Lak? Memangnya ada yang nolong kamu? Ya udah pasti dong, kalau enggak aku udah gak tahu nasibku kayak gimana. Untung banget lah kamu selamat. Emangnya siapa sih yang bikin maling-maling itu lari ketakutan? Ya aku juga gak tahu sih. Tapi yang pasti itu pertolongan dari Allah. Di bufet luar, tapi tadi nggak ada, di kamar juga nggak ada. Jangan-jangan dicuri sama maling. Semua orang di rumah ini nggak ada beres, nggak benar. Tukul, Tukul. Tukul, lu dipanggil nyonya tuh, buruan sana ke depan. Kan biasanya lu yang dipanggil sama nyonya, kenapa gue? Berarti lu yang nyamperin ke sono. Lu gak lihat apa gue lagi masak? Tergosong aja semuanya gimana? Emang gue pikirin. Awas lo ya kalau makan. Gue gurah lo biar tambah kurus. Ya lu jah, badan gue sekorek api begini. Masa sih kagak boleh makan? Tega amat sih. Makanya sana cepetan samperin nyonya. Sampai tau korek nih. Tukul! Rese lo! Batu rese! Tukul! Tukul! Korek aja belagu lo. Iya, Nye. Ada apa, Nye? Saya perlu panut. Cepat panggil dia. Iya, Nye. Tukul, sini. Saya mau tanya, kamu lihat gak topi saya yang warna merah jambu yang ada bunga rose-nya? Enggak, Nye. Saya kagak tahu menahu tuh. Saya kagak lihat. Kurang ajar. Pasti diambil sama maling. Kalau anakku nanti lahir laki-laki, saya kasih nama siapa ya? Panji. Wah, pas. Panji ketemu Panut. Jadi Panji yang Manut. Tapi kalau perempuan saya kasih siapa ya? Wah, mending gini. Saya ambil dari nama-nama bintang film. Supaya nanti bisa ngetop. Misalnya Jihan Fahira. Terus Bella Safira. Pas. Siapa tahu anakku jadi ketop. Panut, ngapain aja? Gangguin aja. Nyonya manggil Panut, cepetan deh. Aku tuh lagi nyari nama anakku yang nomor 2, jangan gangguin. Alah, soal nama mantar aja belakangan. Sekarang campurin dulu tuh Nyonya daripada ntar marah-marah. Nyonya itu kalau soal marah-marah sudah biasa, jangan dipikirin. Iya bener, apalagi gue sering dimarah-marahin. Nah ntar untuk yang berapa kali ini gue dimarah-marahin. Cepetan deh, ayo. Cepetan. Nyonya, Panut Nyonya, boleh datang. Panut datang menghadap Nyonya. Panut, kamu tahu kenapa saya panggil?
Ya belum tahu dong Nyonya. Belum tahu, belum tahu. Apa kamu tidak punya rasa bersalah? Memangnya salah saya apa Nyonya? Kasus pencurian semalam. Kamu tahu tidak? Saya punya topi yang warna merah jambu yang ada bunga rose. Hilang! Hilang! Dan saya yakin pasti gara-gara maling yang masuk ke rumah ini. Mungkin ada keselip di mana gitu Nyonya. Keselip otak kamu. Dibilangin malah sok tahu. Jangan-jangan kamu bersekongkol ya sama maling itu. Soalnya lagi model, maling-maling berteman sama Sapam. Jangan sembarangan nuduh Nyonya. Itu fitnah namanya. Terserah saya. Saya yang berkuasa di rumah ini. Mulai sekarang kamu saya pecat. Saya pecat. Dipecat Nyonya? Ya. Kamu saya berhentikan dengan tidak secara hormat. Dan mulai hari ini kamu tidak boleh menginjak rumah saya lagi. Kalau saya sempat, saya kirim gaji kamu. Nyonya, saya sama teman kerja nih ya. Saya mi panut. Saya minta kebijaksanaan Nyonya. Kasian kan kalau panut dipecatnya. Soalnya bininya lagi hamil 9 bulannya. Ntar kalau bininya ngelahirin gimana nye? Bukan urusan saya. Lagian siapa suruh bininya hamil? Tukul. Jaga ya mulut kamu, kalau tidak kamu akan saya pecat. Mulut saya kudu dijaga nye. Ya dijaga goblok. Bodoh apa lo. Dan jangan bilang-bilang sama Tuan dan Lala ya tentang pemecatan panut ini. Ngerti? Ngertinya. Udah kalian berdua sana, sini. Sana, pergi, pergi, pergi. Pergi. Isinya. Ya. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.